Hai guys, berjumpa lagi dengan Loren Channel. Kali ini Loren akan memotong model mohawk ya. Model mohawk. Dan kali ini Loren akan mengupload gaya rambut model mohawk. Saksikan guys. Langsung diambil dari atas. Tahap awal ya, pakai ukuran nomor 4 agak tebal bagian atas. Oke, pengambilan tahap awal sudah selesai guys. Tahap berikutnya, tahap kedua, menggunakan sepatu pisau clipper nomor 2. Oke, pengambilan tahap kedua sebelah kiri sudah selesai ya, guys. Sudah saya ambil sebelah kanan. Yang sebelah kanan nggak perlu dilihat, nggak apa-apa, soalnya sama mengambilnya. Mengambil yang sebelah kanan itu sama dengan yang sebelah kiri, jadi nggak perlu dilihat, nggak apa-apa. Oke, pengambilan tahap kedua sudah selesai guys. Tahap kedua yang tengah guys ya. Untuk berikutnya pengambilan tahap akhir yang bagian bawah ini guys, menggunakan alas nomor 1 paling pendek guys. Oke, sudah selesai pengambilan tahap akhir yang bagian bawah. Sudah selesai guys, pengambilan sisi kiri dan sisi kanan sudah selesai. Diperhalus lagi ya, tanpa alas sepatu langsung ke bagian bawah. Diperhalus juga.
biar gradasinya tanpa dari bawah ke atas itu pun sama ya, di atas habis ya. Ini yang dipotong kelihatan tegang banget ya. Santai mas, santai. Selesai. Oke guys, sudah selesai tahap penghabisan granasi. Sudah selesai yang terlihat dari karat sudah selesai. Tinggal mengambil atau membersihkan sisa-sisa di sini. Tinggal lebih rapi lagi ya guys. Selesai pengambilan dari bagian belakangnya dan sisi kiri maupun sisi kanan yang bagian tinggi-tinggi ini digradasikan dipotong setengah atau separuh karena aku nanti tinggal di angka pasti yang lebih panjang kalau ini mohak biasanya untuk lebih panjang setengah kita yang panggal ya. Diambil setengahnya ya. Saja tinggal yang di dalam sama diambil setelah oke selesai ya. Dan saya melakukan komunikasi dengan si masnya yang potong di belakang untuk mengambil pandangnya belakang ini seberapa. Ini biasanya disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Ini lebihnya separuh apa gimana ya? Ya, tapi ini opsional. Baiknya gimana katanya? Berarti terserah saya. Mau dibikin seberapa? Betul. Saksikan guys sampai selesai ya. Tidak sampai nanti siapa? Saya harus gimana? Kan? Gimana lo kan? Ayo, makanan dulu pak. Diambil asal terlihat mengerucut atau sedikit aja tanpa aja. Oke sudah selesai pengambilan dengan yang mungkin biasa dan proses ya. Praktikan lagi dengan mungkin sasat ya, mungkin sasat. Oke selesai, pas banget. Sudah selesai dengan bagian belakang bawah sudah selesai ya. Ini pelanggan jauh banget ya dari Ngoro, Ngoro mana? Belatik ya, Ngoro Belatik. Kalau dari Ngoro Belatik ke arahnya Barber Restoran itu berapa itu ya? Kalau ditempuh perjalanan mungkin hampir
setengah jam lebih. Selfie berapa tuh ya? Jauh guys. Kalau nggak itu dulu. Selfie tak ada kalau 20 kilo lebih, 20 kilo, 25 kilo lah. Kalau nggak salah itu kurang jauh lagi, jauh setengah jam lebih kalau dari sini ke sana. Jauh banget ini pelanggan, udah lama ini. Pelanggan setia ya? Iya, kita kan ambil. Iya. Iya, katanya mulai dari SMP potong ke barber korek. Saya juga lupa dimulai dari kapan ya potong ke saya korek. Mulai dari SMP kan? Mulai dari SMP sekarang sudah lulus sekolah, sudah bekerja, sudah berkeluarga, punya anak satu ya. Sudah punya anak satu guys. Mulai saya juga masih bujang nih guys, karena anak saya tidak berat. Sudah selesai guys mengambilnya. Ini masih terlihat terlalu tebal di bagian atasnya, nanti diambil sasak yang paling dalam, paling bawah guys. Saksikan guys, ini yang paling bawah agar rambutnya nanti terlihat lebih tipis. Gampang ya guys, kalau mau belajar silakan hadir ya di barbernya Loren. Sudah selesai, ini menurut saya sudah selesai, tapi nggak tahu gimana menurut masnya ini masih kurang apa sudah cukup. Kalau masih kurang nanti diperbaiki lagi. Gimana mas, ini sudah mas sudah selesai apa masih kurang kayak gimana? Ya dikasih apa? Ya, skin, ya. Minta di skin, dikasih di garis ya, sudah kasih garis. Oke, agar terlihat lebih keren ya. Nanti lain kali kalau ada pelanggan yang minta dipotong skin, nanti akan Loren kasih tahu kan gimana caranya skin ya. Bikin tribal atau bikin angka atau bikin huruf, nanti lain kali. Ini belum ada pelanggan yang minta kayak gitu, ini cuma minta di skin saja. Garisnya pun ya kan, kasih garis. Di body dengan gunting dulu ya guys, nanti setelah di body dengan gunting diambil lagi dengan cutter. Keluarin bawa cutter ya guys. Kemudian bentuk body di bagian kening.
mantap guys. Bapak-bapak tapi potongannya gaul guys, kayak anak muda. Kalah guys, anaknya satu. Tidak apa-apa, biasa alun dulu. Selesai? Gaya rambutnya tidak kalah dengan yang muda. Sidang. Lihat dari dekat ya guys. Oke, cakep banget. Mantap guys. Oke, selesai guys. Selamat menyaksikan, terima kasih atas partisipasinya mengikuti channelnya Loren. Sukses untuk kalian semua para